wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini saya berada di daerah Laban, Labruk Lor lah. Ini di tempat pabrik es yo ini, di pabrik es, dulur. Nah, di sini ada sonnya Wardah, Wardah Pro Audio. Sonnya ada di sebelah sana, itu ngadep ke timur sone. Untuk lokasinya di Laban, Labruk Lor, di dekatnya pabrik es. Nah, itu yang punya aja di depannya pabrik es, dulur. Untuk acaranya sendiri hari ini dan besok, sekarang hari Sabtu, jadi acaranya Sabtu dan Minggu. Wardah Audio ditata satu arah, ada ciwi-ciwi. Ini ditata satu arah yang ngadep ke timur. Tidak tahu kenapa Wardah kalau di daerah Labruk Lor sini seringnya ditata satu arah yo. Yang dulu 8 subwoofer single di sebelah sana itu juga satu arah ngadep ke timur. Sekarang ini 12 subwoofer single juga ngadep ke timur. Ada midelan baru punya Wardah, modelnya kayak punya Rahayu dulu rek. Itu midelannya ada di tengah ini. Modelnya seperti punya Rahayu. Tapi untuk punya Wardah sendiri ini Twitternya ada 2 dulur per box. Kalau punya Rahayu kan cuma ada 1. Terus dan juga sekarang setrumnya pakai odong-odong Wardah. Jadi gensetnya tidak dipakai. Ini odong-odongnya baru dulur, baru ngerakit. Dinamonya juga baru. Dan ini saya mereview di saat bunyi yo. Jadi apabila suarane kecampur-campur sama lagu, saya mohon maaf ya. Oke. Nah, ini untuk odong-odong yang baru. Untuk dieselnya sendiri itu 28 HP. Kalau untuk dinamonya ini 21 kVA, mereknya Starford dulur. Kopi ya, Starford kopi, Starford. Untuk dieselnya DF Dongfeng, sudah dilengkapi dengan radiator. Untuk amplifier sendiri ada di sebelah sana, amplifiernya cuma 5 biji rek. Untuk subwoofer pakai belt up, terus kalau untuk middle-nya ini pakai rakitan, rakitannya masih full sendiri. Sistemnya Wardah yang tengah ini dulur, ini baru koyo ini, masih baru pertama kali ini dipakai. Kalau untuk T24 nya sih ini udah lama. Yuk. Wah, payah bantengan nih koyo ini. Untuk operatornya sendiri ada di dalam sini, jadi kabel input sama setrumnya lewat di atas jalan. Yuk. Di bagian operator tidak ada perubahan untuk aksesoris, CLMS juga tetap sama pakai asli. Untuk mixer ini yang dipakai mungkin yang lokal ya. Yo lokal sing digawe. Nah, kalau yang ini mixer tokoan, kalau nggak salah Meki dulu ini. Nah, ini mixernya yang rakitan yang dipakai. Untuk CLMS-nya juga sama. HCT Mbak Lapi lu. HCT 55. We'll be right back.
Indonesia.